Assalamualaikum sobat suaraku. Oke, jumpa lagi ya bersama gua Kusuara. Nah, kali ini kita mau ke rumahnya Mbak Putri lagi. Seperti biasa, kita lagi di stasiun. Kita naik kereta ke rumah Mbak Putri. Oke sobat suaraku, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, dan dilapangkan rezekinya. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa nih dibantu support channel ini dengan subscribe, like, comment, and share. Dalam hitungan ketiga, kita start bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, tonton terus ya videonya. Selamat nonton, enjoy. Oke sobat suaraku, ini kita sudah sampai nih, sudah sampai di depan rumahnya Mbak Putri. Wah, kayaknya ada yang beda nih. Apa ya kira-kira yang beda ya? Oh iya, ini pagernya nih tuh. Pagernya sudah di tembok. Tuh pagernya sudah di tembok ya sobat suaraku. Sudah ada siapa di dalam? Coba kita masuk ke dalam ya. Wah, puing yang di sini nih sudah nggak ada nih, kemarin ada di karung-karung, sekarang sudah tidak ada. Ada lemari nih. Lemarinya kita mau cat dulu biar rapi, nanti kita coba taruh di dalam ya. Ini lumayan nih, masih bisa berfungsi nih lemarinya nih. Sini juga sudah nggak ada, sudah diambilin puing-puing yang di karung-karung kemarin banyak, sudah lumayan bersih, tinggal ada beberapa aja yang harus diberesin. Sama masih ada sisa pasir tuh, batako juga masih ada sisa sedikit lagi. Wih, ini ada mobilnya kayak Echa nih. Siapa itu? Wih, ada Bang Boy. Apa kabar Bang Boy? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat terus ya Bang Boy ya. Alhamdulillah. Ada Bang Charlie. Halo. Apa kabar Bang Charlie? Baik. Alhamdulillah sehat. Bang Sandi, apa kabar? Baik, baik. Alhamdulillah, yang penting sehat semua ya. Mas Eko, apa kabar? Baik. Baik ya, sehat terus Mas Eko. Juga sehat-sehat. Alhamdulillah. Oke, coba kita masuk ke dalam ya. Oke sobat, kita coba masuk ke dalam ya. Ada pakunya ini. Ada skrupnya. Iya, di bawah dulu kan. Betang ini mbak punya. Betang mbak. Emang itu buat apa kayaknya? Buat pegangan kamar mandi. Buat kamar mandi. Kalau lagi jongkok, kalau berdirinya susah pakai ini. Oh iya iya. Kan permukaan dari kamar mandi. Selama ini Mbak Putri yang lain dari kebetulan ini nggak ditatang sama yang alinya ya makanya. Jujur aja lagi sama sama. Apa sih yang bisa saya pasang? Saya kira kan akan kita kan mau mengambil uang di mana sama ini. Mungkin saya kira kan mau mengambil. Cuk, buat apa? Tadinya buat gini, buat kerut-kerut gitu loh. Nembak. Cepet ngeblongin itunya kan? Iya. Bisa loh. Tapi mau lagi pasar. Soalnya bori juga bori gede. Anda bor masukin dari bawah. Dia matanya gede. Matanya kegedean. Iya. Tapi nanti di itu pakai paku kali ya? Palu. Palu dulu. Bukan. Nah ini lebih masang bolt-boltnya ya.
Tuh, ini kita lagi coba mau pasang. Mbak, saya ambil palu dulu ya. Tuh, Reca lagi mau coba pasang buat pegangan ya? Iya. Kalau pegangan, kalau habis jongkok, biasanya kalau di rumah sakit tuh ada yang buat pegangan lansia-lansia gitu. Jadi kalau kram, susah berdiri, bisa pegangan ini buat nopang badannya. Wih, kayaknya sampai kepikiran ke sana nih. Wah, ini juga titipan kok. Oh, ada titipan. Ada titipan dari Kak Emily. Kak Emily. Bunai. Dari Bunai. Oh, dari Bunai. Oke, thank you Bunai ya. Di online shop banyak, 50 ribuan, tapi bukannya yang besi begini. Ini besi. Itu kuat ya? Kuat ini, yang kayak di rumah sakit. Jadi safety lah ya. Iya. Takutnya kalau di diaman, takut kosong. Iya, malah nanti jadi celaka ya. Iya, malah. Ya. Ini tinggal tempe. Tuh. Coba mau dipasang nih. Tuh. Oh, tangan tadi dulu, Mbak. Wah. Kita bikin keren. Oke, kita lihat lagi nih proses pemasangan pintu lemari. Itu tadi dilobangin lagi gak sih? Enggak. Oh, langsung dari sononya ya? Iya. Tinggal masang-masang mur aja gitu. Ini pasang langsung, Mbak. Gas. Ini mau dipasang materi ini. Ini juga belum beres ya? Bisa akhirnya? Itu udah kepasang, Bang. Bisa tuh, wih, cakep dah. Emang ini doang orangnya ya? Memang harus sama ahlinya nih masangnya. Dan PPSU multifungsi. Wih, benar nih. PPSU mana, Mas? Kerja udah. Nyata. Kerja nyata. Apa aja bisa. Apa aja bisa. Kosan. Wah, akhirnya teman-teman. Sudah selesai kan belum nih Pak Sulaiman? Tinggal bagian bawah ya? Tinggal bawah itu bang atas. Oh, atas. Mur atas. Atas tinggal dilobangi. Bisa bulik kan? Ini bagian atas. Belum ya teman-teman. Tengah sudah. Ini sudah proses pembalutan bagian bawah. Nah, setelah ini baru atas selesai. Terima kasih para netizen yang perhatian pada Mbak Buki. Nah, ini sudah dijawab ya. Dipasang bagian tengahnya. Wih, kayak hotel-hotel iya. Bagus. Ini satu, yang satu di situ. Oh, ada dua ya? Ada dua. Oh iya benar, di sini satu. Daripada lu yang ditempel di situ. Iya. Kan bingung ngacanya ntar gini. Jadi kalau bangun tidur langsung ngaca, habis ngaca cuci muka langsung dandan deh. Nah. Bener. Tuh. Udah dah, udah seperti hotel nih. Keren. Mantap. Nah. Iya,
Sudah terpasang kacanya. Ini lemari yang tadi dibenerin sudah selesai nih, kita coba tes ya. Tuh sudah selesai. Kaca juga terpasang. Kita coba cek kamar mandi yang tadi dipasang buat pegangannya. Tuh sudah terpasang juga ya sobat. Oke, sobat suaraku, cukup sekian ya video kali ini, update tentang rumahnya Mbak Putri. Tadi sudah ada yang terbaru, ada kaca sudah terpasang, lemari sudah dibenerin, sama ada pegangan di kamar mandi. Oh iya, sama update depan juga tembok sudah, sama depan juga tadi sudah ditembok ya, sudah dibenerin buat pemasangan pagarnya. Oke, mungkin cukup sekian ya update tentang rumah Mbak Putri hari ini. Kita akan update lagi di video selanjutnya. Oke, cukup sekian ya video kali ini. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.